So apabila korang dah test, semua dah settle, dah jalan seperti yang biasa, sekarang nak kemaskan lah. Macam relay ni jangan jangan biar tukang ganting macam ni, kesian dia. Macam nak pungut sebab kabel tie kan dia kat sini. Mana-mana pun boleh, korang nak kabel tie kat mana-mana pun boleh. Yang penting dia secure, dia tak ada goyang-goyang. Okay, video aku kali ni aku nak kongsikan bersama pada korang macam mana cara korang boleh pasang sendiri spotlight motor pada motor korang. Tak kisah motor apa pun, pasangkan aja. Nak pasang pada motorboat pun boleh. Janji motor. Ayah. Untuk proses pemasangan spotlight tu seperti biasa, korang perlu ada spotlight dia, spotlight dulu, dan juga dia punya bracket spotlight. Okay, korang boleh tengok kat sini, ini jenis spotlight yang aku guna pada ADV aku ya. Yang ni ada jual kat Shopee. Yang ini jenis satu cahaya saja, satu color. Ada juga jenis spotlight yang korang boleh set untuk dua color, on satu putih, lagi satu on. Kita boleh adakan lampu klik-klik, tu terpulang pada korang spotlight jenis mana yang korang nak. And then yang ini jangan lupa ya, yang ini bracket untuk ikat spotlight pada crash bar, pada crash bar. Kalau korang tak nak ikat pada crash bar, korang boleh pilih lagi satu bracket ada jual yang dia lekat kat sini dan pasangkan spotlight kat atas ni. Terpulang pada citarasa masing-masing. Okay, barang seterusnya yang korang perlu ada adalah Swiss on off untuk spotlight ya. Untuk spotlight ada 2-3 jenis Swiss, korang boleh pilih dan aku akan sertakan dalam ruangan description nanti kat mana aku beli. Okay, yang ini jenis patutnya ikat pada handlebar disebabkan handlebar ADV ni gemuk dan diameter untuk ikat dia punya ni kecil sikit, tak muat. Jadi aku terpaksa ikat dekat sini lah, sedikit longgar. Aku suggest korang cari yang boleh ikat pada batang side mirror ni, lebih kemas dan lebih ketat sikit compare yang dengan yang aku beli ni. Apa-apa pun, Swiss kena ada untuk on off ya, on off. Yang ini ada jenis, ada jenis dua on, satu dan dua. Satu on, tengah off, dua on. Okay. Okay, dan lagi satu benda korang kena ada ni ya. Ini relay, relay pemasangan untuk wiring spotlight korang nanti. Sama ada relay 4 kaki ataupun 5 kaki ya. Aku pilih yang 5. Dan kalau boleh relay ni cari yang elok sikit lah, brand brand Bosch ke ataupun Hella ke, macam aku punya ni brand Hella guys. Okay, relay jangan lupa. Okay, di samping relay korang juga aku sarankan lah korang belilah benda lah ni, connector ni. Connector ni berapa ya? Spacket macam ni aku beli RM3 je, RM3 spacket. Okay, belilah. Yang ini penyambung female ya, penyambung female ya. Buka ya, tengok. Okay, yang ini penyambung female ya. Ini nanti kita nak lekatkan pada kaki relay nanti. Okey, dan lagi satu. Yang ini pun aku rasa korang belilah juga. RM3 je investment dapat spacket macam ni. Yang ni kita gunakan untuk ikat wire body pada chassis motor korang.
Lepas semua barang korang dah standby, proses seterusnya korang kena ketahui juga proses wiring dia. Wiring diagram korang kena tahu ya. Korang akan sertakan wiring diagram untuk rujukan korang kat sini. Okey, sekarang switch ni dalam posisi standby ya. Dalam posisi standby. Dan kita akan cari satu punca api bila mana kita on switch ni. Okey, fuel pump dah jalan, switch dah on, meter dah hidup dan kita kena cari satu wire api yang akan ada bila mana posisi switch dalam keadaan macam ni. Okey, kat sini kita akan cari satu wire api bagi mengaktifkan relay korang nanti. Untuk memudahkan kerja, aku dah marking. So, korang boleh cabut daripada soket charging dekat compartment box ni. Korang boleh gunakan wire daripada sini. Yang mana satu, kita akan test dengan test light. Test light ni ya. So, bila switch dah on, api akan masuk sini, test light akan nyala. Okay, sekarang kita akan on switch ya. Okay, fuel pump dah jalan, switch dah on, meter dah hidup dan kita akan cari mana satu wire yang ada punca api ya. Okay, ni dia. Nak tahu betul ke tak, kita off switch ya. Padam. Okay, on switch balik. Hidup. Okay, yang ini adalah wire biru putih guys, biru putih. So kita akan tap daripada wire ni pergi ke relay untuk mengaktifkan relay. Dan kita akan pastikan dengan cara ni spotlight korang tak akan hidup bila switch dah off. Kalau switch off, spotlight masih boleh hidup, tak pasal-pasal bateri korang akan kong. Sekarang kita akan tarik satu wire daripada positif bateri sebagai supply kepada relay korang nanti. So bagi aku, aku jolokkan satu wire kat sini. Okay, dia ada sama-sama cahaya di hujung jalan sana tu. Korang boleh nampak bateri korang. Jolokkan satu wire dari belakang ni. Okay. Okay, korang akan nampak wire yang korang jolok tadi. Okay, tarikkan. Nah, wire ni kita akan tap pada positif bateri nanti ya, kat sini. Okay, untuk tap kat sini, seperti yang aku sarankan tadi, korang belilah yang copper wire, copper connector tu, senang, yang bulat tu. Korang boleh skrukan kat sini terus. Ha, nampak kemas sikit ya. Okey, biasanya wire daripada spotlight, contohnya macam spotlight yang aku guna ni, dia akan ada dua wire keluar ya. Satu positif dan satu negatif. Kebiasaannya positif warna merah, kuning, biru, hijau, dan negatif warna hitam ya. Okey. Yang hitam ni akan pergi kepada chassis ataupun negatif. Negatif body chassis. Yang positif ni nanti akan dapat supply current daripada relay korang nanti. Okey, yang ini pula adalah wire daripada switch on off korang tadi. Kebiasaannya dia ada dua. Ada juga yang datang dengan tiga wire. Okey, biasanya warna hitam, kuning dan merah. Merah ni positif, kuning ni kita abaikan. Yang hitam ni adalah negatif. Okey, aku dah siapkan semua pemasangan wiring-wiring yang terlibat. Relay dah masuk, wire daripada spotlight pun dah pasang. Switch pun dah masuk dekat relay. Wire dekat positif bateri pun dah sambung. Jadi sebelum nak kemaskan lagi, kita test dulu supaya dia berjalan mengikut apa kita nak. Okey. On switch dulu.
Okay, boleh dengar fuel pump dah hidup. Okay, switch kat sini, kasih on. Kalau korang boleh dengar bunyi relay, so relay kat sini, lampu kat bawah tu, the test on. Nampak? Alright, dah hidup. Okay, untuk spotlight yang aku pasang ni, dia ada dua fungsi. Satu fungsi dia nyalaan biasa, dan lagi satu fungsi dia nyalaan berkelip-kelip. Okay, untuk model yang jenis ni. Cara untuk aktifkan lampu kelip ni, korang onkan dulu switch kat atas tu sekali. On satu, nyala biasa, off. On dua, nyala biasa, off. Dan on yang ketiga, dia akan nyalaan berkelip-kelip. Okay. Ni specialnya lampu yang model ni lah. So apabila korang dah test, semua dah settle, dah jalan seperti yang biasa, sekarang nak kemaskan lah. Macam relay ni, jangan biar tukang tang ganting macam ni, kesian dia. Macam nak bungut bak. Okay, kita cable tie-kan dia kat sini. Mana-mana pun boleh, korang nak cable tie kat mana-mana pun boleh. Yang penting dia secure, dia tak ada goyang-goyang. Aku pilih kat sini lah, sebab sini macam ruangan kosong sikit. Okay, korang dah ketatkan relay dan bolehlah pasangkan balik semua fairing-fairing seperti asal. Alright guys, itu dia sedikit sebanyak perkongsian aku pada kali ini. Tutorial dan DIY macam mana korang boleh pasang sendiri spotlight pada motor korang. Tak kisah motor apa pun, janji motor, spotlight ni memang sesuai untuk motor. Yang spotlight aku pasang ni untuk Honda ADV 150. Aku harap semoga video ni bermanfaat. Jangan lupa like. Okay, like. Ada apa-apa yang tak faham, komen kat bawah tu. Dan jika rasa bermanfaat video aku ni, share dengan kawan-kawan mana-mana. Semoga diorang pun dapat sedikit sebanyak ilmu untuk dikongsikan bersama. Okey, sehingga berjumpa lagi di lain siaran, di lain video, di lain tutorial. Selamat maju jaya.